Selamat pagi Tribuners, dapat saya laporkan saat ini saya berada di lokasi kawasan hutan wisata Rokoraka, Mata Lombu, RTK 45, Desa Redepada, Kecamatan Jawa Barat, Kabupaten Sumba Barat Raya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dapat kita saksikan lokasi ini, terutama sejumlah opo bangunan yang menjadi tempat untuk wisata di lokasi ini kurang terurus atau tidak terurus. Jadi kita dapat menyaksikan bangunan sudah rusak atau tidak hancur. Jadi lokasi ekowisata Tukang Gorok ini saat ini kurang terurus, di mana sejumlah bangunan sudah rusak. Pada ini bangunan biasanya terutama pada musim kemarau, di mana masyarakat yang melintasi jalur Trans Sumba, lintas Sumba dari Sumba Timur hingga Sumba Barat Daya, bisa beristirahat sejenak menikmati keindahan alam hutan wisata Patung Gorok Sumba Barat Daya. Ini nampak kurang terurus. Padahal sebelumnya lokasi ini cukup ramai dikunjungi ya, warga Sumba Barat Daya maupun warga Sumba pada umumnya. Sayangnya karena bangunan sudah rusak sehingga warga sudah jarang berkunjung ke lokasi ini. Ini adalah lokasi hutan Patung Gorok, yang cukup indah. Dan dari sini kita juga bisa menyaksikan bagaimana dari ketinggian suasana Kota Tambolaka Sumba Barat Daya. Demikian yang dapat saya laporkan dari kawasan hutan ekowisata Patung Gorok, Sumba Barat Daya.